Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Jama'ah rahmakumullah, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah, taufik, inayah, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat dan barokah keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak turun kita jadikan anak yang soleh soleha, dan ilmu yang kita kaji semoga bermanfaat. Ridha Ta'ala wa bi sifat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa karamati wa akhwanil amin. Wala manawiyan min kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mohon keikhlasan bacaan surat Al-Fatihah kita tujukan kepada termasuk tokoh ya, dalam demokrasi di Indonesia, Bu Rahmawati almarhumah, kemudian Pak Harmoko, dan juga kita kirimi dengan bacaan Fatihah Ustadz Haji Husnul Huda, putra dari Haji Soleh Qasim, malam sepanjang. Semoga mereka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan dalam tempat yang sebaik-baiknya di surga Allah yang penuh kenikmatan. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan bisa istiqomah untuk melakukan jamaah sholat subuh dan ngaji walaupun dalam situasi kondisi ya, PPKM. Sudah ada surat edaran ya, dari atas sampai tingkat pemerintah daerah, wali kota, insya Allah apa yang kita lakukan tidak menyalahi, sehingga bapak ibu nggak usah takut. Ya. Walaupun Surabaya ini di level 4, jadi kalau ada orang yang punya hajat resepsi pernikahan itu dibatasi 30 orang. Nah kita ngaji ini kan nggak sampai 30 orang ini yang di dalam ya. Di dalam ini ya, hanya 25 lah bapak ibu ini, jadi nggak banyak.
dan tempatnya masjid ini lebih luas dari mungkin rumah kita, sehingga kita nggak usah rasa khawatir, nggak usah khawatir. Yang intinya kita tetap mematuhi aturan Allah dan Rasulnya serta ulil amri atau pemerintah. Jadi insya Allah nggak ada masalah, walaupun mungkin seperti Masjid Al-Akbar ya nggak usah kita ikuti karena masjid pemerintah ya, untuk sholat jamaah Jumatan mungkin ditiadakan mulai kemarin tanggal 3 ya, hanya mengumandangkan azan saja ya. Jadi kita nggak usah terpengaruh dengan masjid-masjid yang lain. Masjid Al-Hikmah Kebonsari, insyaallah mari kita jaga bersama, kita patuhi perintah Allah dan Rasulnya serta ulil amri, insyaallah kita akan selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya teruskan. Faslun fasal, qala sahabuna, para sahabat kami berpendapat, yustahabbu lil imami sholatul jahriyah, dianjurkan bagi imam dalam sholat yang fatihah dan suratnya dibaca jahr atau keras, ayyaskuta, agar supaya berdiam, arba'a sakatatin, empat tempat untuk diam. Jadi imam sholat maghrib, isya dan subuh yang dibaca jahr nggih, fatihah dan suratnya, itu disunatkan, dianjurkan ya, sebaiknya itu diam pada empat tempat. Ihdahunna, salah satunya adalah akibat takbiratil ihram, sesudah takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian layak tibidul iftitah ya, disambung dengan doa iftitah. Jadi yang pertama itu setelah takbiratul ihram dan disambung dengan doa iftitah, hendaknya imam itu berhenti sebentar, tidak langsung baca ta'awud ya, dan surat fatihah. Jadi ada jedanya ya. Jadi, itu dianjurkan untuk diam di situ. Kemudian wasaniyatu pada faraghi minal fatihati saktatan latifatan jiddan bainun akhirul fatihati wa bain amina. Yang kedua, ba'da faraghi minal fatihah, sesudah selesai membaca surat fatihah, saktatan latifatan jiddan ya, berhenti sejenak. Untuk apa? Bayinun akhiril fatihah ya bayin amin, berikan penjelasan supaya ngerti akhir fatihah dengan membaca amin. Jadi tidak langsung, jadi setelah waladhonin berhenti sejenak, setelah itu amin.
Ini tempat yang kedua, supaya tidak punya anggapan bahwa amin itu adalah rangkaian dari surat Fatihah. Jadi amin itu bukan surat Fatihah. Jadi sebaiknya setelah akhir Fatihah waladdolin berhenti sebentar, setelah itu baca amin. Ini imam ya, imam. Nah, makmum bagaimana? Nanti ada keterangannya ya untuk makmum. Kemudian wasalisatu ba'da amina saktatan tawilatan bihaisu yakra'ul makmumul fatih. Jadi setelah membaca amin, amin, ya, saktatan tawilatan, ya, diam panjang, ya, bihaisu yakra'ul makmumul fatihah. Ya, diperkirakan itu makmum bisa membaca surat Fatihah. Di panjangnya kira-kira makmum ya sudah selesai baca Fatihah. Ya, Fatihahnya makmum tentunya jangan panjang-panjang, maksud saya ya sesuaikan standar ya, dengan baca Fatihah yang menurut jenengan kekhusyuannya itu dalam membaca Fatihah tidak berpengaruh. Jadi dikira-kira oleh imam, ya kira-kira makmum itu sudah membaca Fatihah. Di setelah amin, ya, berhenti ya, agak lama, ya. Jadi bukan lama, itu enggak, ini agak lama. Itu yang ketiga. Baru setelah itu baca surat. Lamanya diperkirakan makmum itu sudah membaca atau selesai membaca Fatihah. Warrobi'atu yang keempat, ba'dal faragh minas surati yafsilu biha bainal qiraati wa takbirati ila ruku'. Jadi yang keempat, sesudah selesai membaca surat, ya, itu untuk memberikan apa istilahnya, enggak langsung jadi umpama apa surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, tidak begitu, tapi imam disuruh berhenti sejenak ya, untuk memberikan terangan pembedaan antara bacaan surat yang terakhir tadi itu dengan takbir untuk menuju ke rukuk. Jadi setelah baca akhir surat atau akhir ayat ya berhenti sejenak ya, bernafas lah ya, jangan langsung, ini sebaiknya begitu ya, baru setelah itu takbir untuk menuju rukuk ya, untuk pergantian rukun itu menuju rukuk. Jadi ada empat tempat ya. Berikutnya faslun, pasal, fa'idha faragha minal fatihati istukhibba lahu ayyakula amin. Fa'idha faragha, maka apabila selesai minal fatihati dari membaca surat Fatihah, istukhibba ya, dianjurkan sebaiknya ya, bagi imam ya, itu ayyakula amin, untuk mengucapkan bacaan amin. Wal ahaditsu shahihatu katsiratun masyhuratun,
hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini itu banyak dan masyhur. Fi kasrati fadlihi wa 'adimi ajrihi. Baik dalam keutamaannya maupun pahalanya. Wa hadha ta'min mustahabbun li kulli qari. Dan untuk baca amin ini juga dianjurkan, disunatkan bagi setiap orang baca Al-Quran setelah baca Fatihah maksudnya. Likulli qari'in ini adalah bagi setiap orang yang selesai membaca Al-Fatihah. Sawa'un kana fi sholati, sama saja Fatihah itu di dalam sholat, am kharijan minha, atau di luar sholat. Membaca Fatihah itu ya, disunatkan selesai baca Fatihah untuk membaca amin. Nah, amin ini dibaca, disunatkan baik ketika Fatihah itu dibaca dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Wafihi arba'u lughat. Untuk amin itu ada empat lughat. Empat bacaan. Ada perbedaan. Ashahuna wa ashuruna, yang lebih benar dan masyhur itu amin. Ya, aminah maksudnya a-nya panjang, kemudian min-nya itu juga panjang. Amin. Amin bil maddi dengan panjang, wa takhfif dan ringan. Amin. Ini yang pertama. Wasaniyatu bil qasri wa takhfif. Yang kedua itu dengan dipendekkan dan secara ringan. Jadi kalau tadi amin, yang kedua ini amin. Amin. Wasalisatu bil imalah. Yang ketiga itu dibaca dengan bacaan imalah. Bacaan imalah itu dalam Al-Qur'an ada dalam napa niki? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan imalah. Jadi dibaca e majreha, bukan dibaca majroha ya. Nah di sini amin i bunyi kasro, tidak dibaca kasro benar tapi baca amin min gitu nih. Amin. Jadi itu yang ketiga, lughat yang ketiga. Kemudian yang keempat, bil maddi wal tasdid, dengan bacaan mad dan tasdid. Dibacanya gimana? Amin, amin. Ada yang baca begitu. Fal aulayani masyhurotani. Dua yang pertama, maksudnya baca yang amin. Yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua amin, amin. Itu yang masyhur. Ya. Masyhur itu ya populer, maksudnya biasa, yang biasa diucapkan itu. Wassalatu warabiatu, yang ketiga dan yang keempat. Ya. Yang ketiga tadi gimana? Dibaca mimnya itu ya, bukan kasrah benar tapi imalah. Ya, amin, amin. Ya. Ini biasa juga orang-orang yang ngaji ya tidak pakai tajwid, jadi dibaca imalah. Ya. Yang keempat tadi ditasdid. Ya, amja dengan mimnya amin. Jadi wasalis warabiatu ya. Itu
tidak, ya, tidak baik. Jadi wal muhtarul awla, tapi yang dipilih adalah yang pertama, yang baik, ya, bacaan yang baik itu adalah yang pertama. Amin, ya, ini supaya faham. Amin, ya. Di waqt basatul qawlu fi bayan hadzal lughati wa syarahiha wa bayan ma'naha wa dalailaha wa ma ta'allaqu biha fi kitab tadibil asma'i wal af'ali, dan keterangan yang luas, yang apa, banyak dan yang luas, ya, dalam qaul masalah amin itu sudah dimuat dalam kitab tadibil asma'i wal af'al, ya, oleh An-Nawawi. Ini sebagai pengetahuan kita supaya kita tidak ikut-ikutan. Jadi bacaan yang benar itu yang al-aula, yang pertama, yang al-ula, al-ula bukan aula, al-ula. Jadi yang pertama. Ya, amin. Berikutnya ayustahabu ta'mina bisolati lil imami wal makmumi wal munfarid, disunatkan atau dianjurkan untuk membaca amin di dalam sholat itu lil imami, bagi imam, wal makmumi dan makmum, wal munfaridi dan orang yang sholat sendirian, di jamaah maupun sholat sendirian. Kalau jamaah itu imam dan makmum, ya, disunatkan setelah Fatihah itu membaca amin. Begitu pula orang yang sholat sendirian, ya, setelah sholat baca Fatihah selesai, baca amin. Wa yujaru bihil al-imam wal munfaridu fi sholatil jahriyah, untuk sholat jahr, ya, bacaan Fatihah dan suratnya keras Marib Isya subuh, ya, baik ajar bila imam, ya, wal munfarid dan orang yang sholat sendirian, itu disunatkan membaca aminnya itu juga keras. Jadi jamaah walaupun jenengan sholat sendiri, ya, pada sholat yang bacaan Fatihah dan suratnya dibaca jahr, itu aminnya juga dibaca jahr. Nah, cuma kalau sholat sendiri jahrnya, ya, jangan keras-keras, ya, pokoknya bisa didengar oleh diri kita sendiri. Jadi dibedakan antara sholat yang Fatihah dan suratnya dibaca jahr dan yang sir, ya, yang pelan, antara duhur asar, dibedakan dengan maghrib isya subuh. Jadi, walaupun sendiri, jadi kalau saya terpaksa sholat sendiri, saya gitu kan juga, saya amalkan ya sesuai dengan keterangan dalam kitab ini. Jadi baca sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, ya, disuarakan maksudnya gitu, ya, karena sholatnya jahr, maghrib, isya, subuh. Wasahihu aidan, dan benar juga annal ma'muma, ya, yajharu bih, untuk makmum juga jahr. Jadi pada sholat jahr itu untuk makmum juga, ya, dibenarkan, ya, disunatkan juga membaca aminnya itu jahr. Sa'un kanal jam'u qalilan au katsiran, sama saja pada sholat jamaah yang makmumnya itu sedikit ataupun banyak. Makmumnya hanya satu, ya, makmum tadi itu ya juga ketika imam selesai baca waladdallin, berhenti sejenak, imam baca amin, makmum juga membaca amin bersama-sama dengan imam.
Ini. Terangan ini wajtahab wa yakuna ta'minan ma'mum ma ta'min nil imam. Jadi disunatkan, dianjurkan juga untuk aminnya makmum itu bersama-sama dengan aminnya imam. La qoblahu, tidak sebelumnya, di sebelum selesai waladol sikdol sudah amin, itu berarti anak-anak ya, jadi karena belum ngerti ya, wa amin itu dibaca selesai ya, membaca surat Fatihah. Jadi tidak dibaca sebelumnya aminnya imam, wala ba'dahu, dan tidak sesudahnya imam. Ya, bareng-bareng. Di bareng-bareng. Walaysa fi sholati maud'un yustahabba yaqtirani yaqtatiran fihi qaul al-ma'mum bi qaul al-imami illa fi qauli amin. Dan tidak ada dalam sholat itu tempat yang disunatkan bagi makmum membaca bersama-sama dengan imam illa fi qouli amin, kecuali pada bacaan amin. Wa makil aqwal la ta'akhkhar qaulul makmum. Jadi sedangkan untuk akwal, jadi apa ini, bacaan-bacaan dalam sholat ya, itu bacaan makmum tidak barengi biasanya, jadi seperti, mohon maaf ini keterangannya begini, rukuk ya, Allahu Akbar, ketika imam rukuk, setelah itu kan diikuti oleh makmum. Mungkin di sini imamnya sudah baca tasbih dulu, subhanarabbiyal azim. Makmum kan mengikutinya, sebaiknya kan setelah imam, tidak barengan untuk pindah gerakan-gerakan itu ya. Jadi setelah Allahu Akbar, bar ini baru makmum ngikuti, otomatis mungkin bacaan sholat yang di dalam ya, rukun-rukun sholat itu mungkin duluan imam, jadi tidak bersamaan, kecuali tadi pada bacaan amin, itu yang disunatkan untuk bersama-sama membacanya. Faslun, fasal, yusinnu likulli man qara'a fi sholati aw ghairiha idza marra bi ayatir rahma ayus'ala Allah taala min fadlih. Disunatkan bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'an fi sholati, baik dalam sholat, aw ghairiha, atau di luar, bukan selain, maksudnya di luar sholat, idza marra bi ayatin, ketika membaca ayat rahmah, ayat rahmah yang mengandung ya rahmah, ayus ala, agar supaya memohon ayus Allah kepada Allah Taala, kepada Allah Taala min fadhi, dari karunia-Nya. Ketika ayat yang dibaca itu ayat rahmah ya, jadi disunatkan ya, jadi orang yang membaca ya, nah kalau jamaah makmum juga untuk memohon ya, karunia dari Allah. Wa idza marra bi ayatin adza fi ayasta'idu bi minan nar aw min adza minal adzabi aw minasyarri aw minal makruhi. Wa idza marra bi ayatin adzab, apabila sampai pada ayat-ayat yang dibaca itu menerangkan tentang siksa, ayasta'idu bihi minan nar, agar supaya ia memohon untuk perlindungan dari api neraka, au min adzab, atau dari siksa api neraka, au minasyari, atau dari keburukan, kejelekan ya, au minal makruh, atau dari yang dibenci.
Aw yakula atau mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyata. Itu mohonnya kepada Allah itu Allahumma inni as'alukal afiyata. Ya, di sini disebutkan Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku as'aluka mohon padamu afiyata, ya afiat kesehatan, kebaikan. Aw nahwa dzalik atau yang semisalnya. Wa idza mar bi ayat tanzilillahi ta'ala lillahi subhanahu wa ta'ala nazahu nazaha. Wa idza mar bi ayatin tanzihi lillahi subhanahu wa ta'ala nazaha. Maka apabila sampai membaca surat yang mensucikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah itu maha suci, ya sabbahalillahi ma yusabbihu dan seterusnya, sabbihisma rabbikal a'la, itu nazaha, hendaknya ia juga mensucikan nama Allah, ya. Jadi hendaknya dia juga ya mensucikan nama Allah, dalam arti juga membaca tasbih faqala, maka berkata atau mengucapkan subhanahu wa ta'ala, ya, subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi. Jadi kalau saya membaca surat Jum'ah biasanya ya subbihu lillahi ma fis samati. Ya. Nah, makmum itu disunatkan membaca subhanahu wa ta'ala atau au tabarakallahu rabbul alamin. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Jadi maha suci Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Au jallat azamatu rabbuna. Atau bacaan jalat azamatu rabbuna au nahwa dzalik atau yang lainnya ya. Nah, yang gampang yang baca aja subhanahu wa ta'ala baca imam baca sabbihisma rabbikal jenengan yang baca subhanahu wa ta'ala, tapi enggak jangan keras-keras ya. Jangan keras-keras bacaan yang sekiranya hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ini sunat, ya sunat. Jadi bukan wajib. Andai kan nggak baca ya nggak masalah. Tapi sebaiknya sunat itu sebaiknya dikerjakan daripada ditinggalkan. Atau dikerjakan dapat pahala. Ya kalau definisinya di fikih itu, ya. Kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Rawaina an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an qala berkata sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dzat lailatin, pada suatu malam faftatahil baqarat, Rasulullah ternyata setelah baca Fatihah suratnya yang dibaca surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, maksudnya berkata di sini dalam hati. Ya, Hudzaifah tadi dalam hatinya yarka indal mi'ah. Ya. Mungkin Rasulullah nanti setelah 100 ayat baru rukuk, maksudnya begitu dalam hati ini tidak diucapkan. Ya. Rasulullah baca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fih dan seterusnya ya. Yang dibaca Al-Baqarah katanya Hudzaifah, oh, mungkin
Nanti setelah 100 Rasulullah ruku. Tapi setelah 100, ayat 100, summa madha. Ternyata Rasulullah masih terus baca, terus meneruskan. Fakultu, maka Hudzaifah juga berkata dalam hati, ya, yusolli biha fi raka'atan. Jadi dalam sholatnya itu Rasulullah membaca seluruh surat Baqarah. Ya. Sampai dengan apa? Akhir surat Al-Baqarah, fangsurna alal qaumil kafirin. Ya. Jadi. Nah, ternyata setelah selesai famadho. Dalam arti Al-Baqarahnya sudah habis, famadho, ternyata Rasulullah meneruskan. Ya. Fakultu yarka biha, ya, dalam hatinya juga, ya, Rasulullah akan rukuk. Ternyata summa iftataha Ali Imran faqara'aha. Kemudian Rasulullah ternyata meneruskan, ya, bukan tadi itu, surat Ali Imran. Summa iftataha Nisa faqara'aha. Ya. Setelah Ali Imran diteruskan juga surat An-Nisa. Ya, kerong tersalan, Rasulullah membacanya itu berurutan terus, sama terus. Idza marra bi ayatin fiha tasbihin sabbaha. Ketika sampai pada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu tasbih sabbaha. Ya, beliau baca tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Maka ketika ayat-ayat berkaitan dengan apa ini? Permohonan, permintaan, soalin, ya, doa, maka sa'alah beliau juga berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin, marra bi ta'awudzin, ta'awudz. Apabila sampai pada ayat-ayat yang di situ, ya, untuk minta perlindungan, Rasulullah juga, ya, ta'awudz, minta perlindungan. Rawahu Muslim fi sahihi, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Qala ashabuna, para sahabat kami berpendapat, yustahabu hadza tasbihi was-su'ali wal isti'adzati lil qari fi shalah. Jadi disunatkan atau sebaiknya, ya, untuk baca tasbih tadi itu dan permohonan kepada Allah, doa, wal isti'adzatu, dan minta perlindungan, lil qori, bagi orang yang baca Al-Qur'an, fis sholati, di dalam sholat. Di pada ayat-ayat tertentu, ya, ayat itu kok, ya, tasbih, ya, mensucikan Allah, maka disunatkan juga baca tasbih, ya, mensucikan Allah. Ya, kalau ayat itu doa, permohonan, ya berdoa. Kalau ayat itu menerangkan supaya, ya, untuk dilindungi dari, kalau tadi itu kan dilindungi dari apa? Api neraka, dari siksanya, ya. Terus dari kejelekan, kejahatan, minasyar atau au minal makruhi, dari yang dibenci oleh Allah. Ya, kita berdoa, makmum, ya, berdoa untuk minta perlindungan. Ya. Wa ghairiyah, dan yang lainnya, walil imami, itu disunatkan bagi imam, wal makmumi, dan makmum, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian. Li'annahu, karena sesungguhnya, ya, itu adalah du'aun, adalah doa. Doa. Astau, sama saja fihi, di dalamnya itu seperti kata amin, nah, seperti baca amin. Jadi terus contoh-contoh diteruskan, tahabuliku limang qira'a, disunatkan bagi setiap orang yang membaca
Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin ayat 8, ayyakula bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Di akhir surat At-Tin, ya, apakah itu sholat jamaah, berarti imamnya yang baca, maka baik imam maupun makmum ketika selesai ayat 8, alaisallahu bi ahkamil hakimin, ya, jadi dibaca pelan sir, ya, bacanya bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Nah, sholat sendirian kok baca At-Tin, ya sama, atau baca di luar sholat, baca surat At-Tin. Jenengan kalau khataman, ya, ketika baca surat At-Tin itu disunatkan kita walaupun di luar sholat, setelah alaisallahu bi ahkamil hakimin dibaca bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Kemudian wa idza qara, apabila membaca, ya, itu membaca alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, di surat Al-Qiyamah ayat 40, di akhir surat Al-Qiyamah itu, qala, maka disunatkan membaca bala asyhad, ya, bala asyhad. Alaisa dzalika, apakah, bukankah, ya, bukankah dzalika demikian itu, ya, Allah telah mematikan kita, mematikan orang-orang yang makhluk hidup, biqadrin, ada dengan kekuasaan Allah, bukankah itu, ya, ada dengan kuasa Allah. Itu pula dengan kuasa Allah ala ayyuhiyal mauta. Jadi mati itu sudah takdir Allah. Kita wajib berikhtiar. Ya, semacam masa sekarang ini pandemi, kita tetap wajib berikhtiar untuk dilindungi, diselamatkan dari, ya, COVID-19. Tapi andaikan kok ternyata ikhtiarnya enggak sesuai dengan keinginan, Allah mengendaki, itu namanya takdir. Allah mengendaki mati, ya berarti itu takdir sudah. Jadi alaisa dzalika qadirin ala yuhyil mauta, begitu nantinya Allah juga menurut kekuasaannya akan menghidupkan orang-orang yang mati pada yaumul qiyamah atau yaumul hisab, ya. Jadi yaumul ba'as, ya, kalau menghidupkan dari kubur yaumul ba'as, ya. Jadi pada hari kiamat semua orang yang mati itu akan dihidupkan oleh Allah, itu dengan kekuasaan Allah. Maka ketika ayat itu dibaca, ya, yang membaca imamnya ataupun kita yang jadi makmum itu disunatkan baca bala asyhadu, ya, itu kekuasaannya Allah, asyhadu, aku bersaksi, ya. Wa idza qara'a, apabila membaca, ya, pas bacaan, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ya. Maka in Al-A'raf 185, ya, jadi dalam surat Al-A'raf 185, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, qala, maka disunatkan baca amantu billah. Ya. Jadi kalau imam, ya, diingat-ingat, jadi imam kok baca surat Al-A'raf, ya, mungkin kalau di sini Ustaz Aziz yang hafal Quran, ya, imam sholat isya atau Ustaz Isnaini, ya, biasanya, ya, tidak pakai surat-surat pendek, yang baca, ya, surat-surat yang lain yang panjang-panjang, tetapi tidak semuanya dibaca. Andaikan kok yang dibaca itu Al-A'raf 185, ya, dengan fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kita disunatkan makmum itu pun imamnya amantu billah, ya, dibaca secara siri. Kemudian wa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la, ya, ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, qala subhana rabbiyal a'la, maka disunatkan baca subhan rabbiyal a'la atau tadi subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yaqulu hadza
fi sholati wa ghairiha, dan semua itu keterangan tadi itu ya dibaca dalam sholat wa ghairiha maupun di luar sholat. Yang ada dalam keterangan ini dicatat mawon atin akhir surat yaitu ayat 8 ya. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah ayat 40 juga akhir surat Al-Qiyamah ya. Kemudian Al-A'raf 185 ya. Kemudian Al-A'la ayat 1 ya. Itu di antaranya contoh-contohnya semacam itu. Di ayat-ayat yang lain kalau jenengan mengerti arti isi kandungan dari ayat-ayat yang dibaca ya disunatkan sama. Ya sama. Kalau saya tadi saya nyontokkan umpama saya baca surat Al-Jum'ah ya jenengan ketika saya baca surat subbihu lillahi ma fis samawati jenengan ya harus nyambung ya subhanahu wa ta'ala. Tahu baca-bacaan yang diawali dengan sabbaha ya di dalam Al-Qur'an atau yusabbihu ini ya dianjurkan kita juga membaca tasbih ya mensucikan Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.